Makanya masih berwarna hitam. Nenek sudah berwarna kuning. Coba sini. Nangka sendiri ternyata enaknya luar biasa. Hasil panen sendiri. Apalagi matang di pohon. Makanya siapa nanam dia pasti panen. Kalau nggak nanam panen berarti nyolong ya. Kita makan jenatnya. Nangka enak. Sik, yang rekam kayaknya ngiler ini. Nih. Iya. Halo guys, yang ini kita lewat di bawah pohon nangka kita ini yang sudah sekitar 5 bulan lebih ini. Kok ada bau-bau harum ya? Apa kira-kira sudah matang ya? Coba kita intip ya. Seperti apa? Kayaknya sudah matang ini ya. Kalau dilihat dari tanda-tandanya ini. Sepertinya matang nih. Jadi kelihatan tangkai daun dari nangka ini sudah kuning. Ada kejadian di bawah pohon nangka untuk Oke, coba kita mau melihat ya. Di sini ada 3 nangka yang tidak kebungkus, yang di dalam ini. Baunya cukup harum sekali ya. Coba kita anu. Ayo. Nah, kita ambil pakai kursi ungkurus ya. Ayo deh. Sini. Nangka itu yang pertama kita mau pakai ikat kepala dulu. Itu ikatku, Pak. Gandu. Gandu, kan? Sini, lihat. Jangan. Wah. Wow. Dekat sini. Gimana? Suaranya. Wah, matang. Empuk, guys. Nah, ini tandanya nangka matang tuh ini, nah. Tandanya ya. Baunya sudah harum. Baunya harum dan ininya kering ya. Kering sudah, Mah. Bentar ya, kita coba. Kematangan ini kayaknya. Coba kita lihat bagian sini ya. Harumnya. Wow. Harumnya, baunya. Coba lihat. Coba kita lihat. Kita lihat ya. Wow. Ternyata enggak zong, ada isinya. Wow.
walaupun buah perdana, tapi ternyata isinya, wah, isinya penuh bers ya. Oke, biar enak ngupasnya kita potong aja ya. Mandai nangka. Oke, kita potong ya. Kita panen ya. Panennya sini aja deh. Berapa kilo? Wah, panen kita. Sini dek, sini. Sini Kenji, Kenji sini. Gitu. Hai, hai guys gitu. Hai guys, kita panen nangka. Coba. Harum enggak ada coba cium? Harum. Wah. Coba sini 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 sini. Asal Kenji Kenji ke situ dulu, awas enggak bisa. Nanti aku foto. Ke situ dulu, ke situ dulu. Kita coba satu ya. Manis alami langsung dari pohon, mantap. Coba ini untuk yang rekam ya, coba. Mau enggak? Enak enggak? Piye-piye? Tebal dagingnya. Tebal dagingnya. Sini-sini kita potong coba. Kita belah jadi dua. Jadi agak minggir. Nanti menutup rekamannya. Kenji minggir dulu, Nak. Nak, kan kepalamu. Aku mau lihat. Iya. Wah, Pak, kok ada bijinya di dalamnya? Wow. Kita nyembelih kerbau ini. Enaknya panen kita, Mama. Wow. Wow. Mantap. Wow. Wow. Tepuk tangan, Ken. Wih, panen perdana nangka. Bagusnya. Wuhui. Yeay, kita dapat nangka. Inilah nangka perdana kita ya. Ternyata isinya full. Tebal loh dagingnya. Tebal ya, coba sebentar bikin kita ambil. Rasanya kok enak. Bentar, bentar. Kita panen kenangka ya. Kenangka enak. Bijinya sampai meletak, ini sudah mau tumbuh nih. Siapa yang mau nanam pesen bijinya, saya kirim ya. Tulis di kolom komentar. Kita potong lagi nih. Ini ke situ, ini ke situ. Ini di situ. Ini belah nangka itu kayak apa tuh? Kayak apa belah nangka? Lu putar gini kah? Bisa. Enaknya. Nanti tetangga kita kasih lah, biar merasa kan tiap hari ngintip. Wah dek, ini sampai terlalu matang ya untuk ya, nggak ketahuan. Nggak ketahuan orang. Iya, nggak ketahuan Kenji. Tadi. Nanti mama yang motong. Jadi ini tadi spontanitas ya, tanpa rekayasa. Ini isinya apa? Sebentar, sebentar masih. Enaknya kenangka ini. Wah. Lihat di rekam. Kayaknya ke sini. Lihat ke sini. Wih, lihat ke sini Kenji. Wih. Lihat ke situ, itu tuh. Kenji, lihat sini, jangan ditutup nangkanya. Eh, hey, penontonnya nangka. Biar lihat. Nah, penontonnya mau lihat tuh. Nah, maju ke sini, Mak. Nangkanya aja.
Mirian. Mirian. Wah, kuning sekali ya. Sebentar. Kenji lagi kah? Iya, aku lagi ya, Papa. Waduh. Jatuh deh. Ini. Sebentar. Lihat. Bijinya di bumi. Gitunya, Pak. Penangkanya masih berwarna hitam. Nenek sudah berwarna kuning. Coba sini. Enak. Nangka sendiri ternyata enaknya luar biasa. Hasil panen sendiri. Apalagi matang di pohon. Makanya siapa nanam dia pasti panen. Kalau enggak nanam panen berarti nyolong ya. Si yang rekam kayaknya ngiler ini. Nih. Enak ya, Pak. Kenji lagi ya. Enggak ketahuan Kenji kan. Apa sih di dalamnya? Apa? Oke, jadi nah inilah penampakan nangka kita yang kita tunggu sekitar 6 bulan ya. Buah perdana, dan ini yang matang perdana. Rasanya cukup lumayan sangat manis ya, dan enak. Oke, tunggu vlog berikutnya ya. Dadah. Langsung pause kan langsung aja.